What's up guys, selamat pagi semua dan apa kabar? Di video kali ini saya akan membahas tips dan trik versi saya untuk menjaga kualitas hygiene atau kebersihan pada diri kalian sendiri dan lingkungan kalian, khususnya untuk mencegah virus-virus yang bisa terjangkit ke kalian, termasuk untuk menghindari virus corona seperti apa. Alright? Okay guys, dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, okay? Subscribe. Jadi pertama, biasakan itu kalian menjaga kebersihan dari diri kalian sendiri, termasuk kebersihan khususnya di tangan, karena tangan ini adalah sumber paling gampang untuk menyalurkan penyakit, geng. Apapun yang kalian bisa sentuh di luar sana atau di dalam rumah pun sendiri, itu dari tangan penyakit bisa masuk ke dalam badan. Jadi pastinya selalu cuci tangan di air yang mengalir, ya kan? Terus selain daripada itu, biasakan cuci tangan dengan menggunakan sabun. Selain menggunakan sabun, kalian juga harus biasakan cuci tangan dengan benar. Cuci tangan yang benar, seperti apa cuci tangan yang benar? Berikut videonya. Tahu nggak sih, jutaan kuman yang menempel di tangan kamu bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Biasakan mencuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun. Langkah-langkahnya yang pertama, telapak tangan, gosok kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung dan sela-sela jari sisi luar tangan kiri dan juga sebaliknya. Ketiga, gosok sela-sela jari bagian dalam. Yang keempat, kunci jari-jari sisi dalam dari kedua tangan. Yang kelima, gosok ibu jari tangan kiri dan berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Yang keenam, rapatkan ujung jari tangan kanan dan gosokkan pada telapak tangan kiri. Dan yang terakhir, bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan gerakan memutar. Dan setelah itu keringkan kedua tangan dan tutup keran dengan sikut atau bekas kertas tisu yang masih di tangan. Video cuci tangan yang benar, geng. Jangan sampai kalian hanya mencuci tangan dan sebatas cuci, tidak memperhatikan celah-celah tangan kalian, celah-celah kuku kalian, dan pergelangan kalian. Karena terkadang, walaupun kalian menjaga kebersihan tangan, tapi dengan cara yang tidak betul juga, virus tetap selalu ada di tangan kalian dan bisa berpotensi kalian memasukkan sendiri di badan kalian. Jadi, cara membersihkan tangan seperti itu. Jangan seperti ini ya, ini cara yang tidak betul juga, geng. Jadi, kedua, biasakan keluar rumah atau dalam keadaan apapun, pergi kemanapun, apalagi yang ramai-ramainya virus sekarang ini, memakai masker. Kalau kalian tidak punya masker yang direkomendasikan di apotek-apotek, kalian minimal harus punya kain nih, atau baju-baju baru pun kalian sobek model segi 4, atau kalau kalian punya masker-masker buff yang kalian sering pakai naik motor seperti ini, nah, itu kalian juga harus pakai dengan cara yang betul seperti ini, guys. Kalau kalian memakai buff seperti ini, biasakan ujungnya di bawah ini itu kalian lipat dan selipkan begini supaya di sini nggak ada celah nih. Ini untuk meminimais virus yang kalian bakal hirup. Itu yang betul. Ketiga, kalau misalkan kalian tidak punya peralatan masker seperti ini, kalian tidak punya kain, sesarankan mending kalian jangan keluar rumah deh. Di dalam rumah saja dulu standby sambil nunggu informasi selanjutnya dari pemerintah, oke? Dan ketiga, biasakan kalau kalian batuk dengan cara yang benar. Contoh. Selain mencuci tangan, dalam dunia medis juga terdapat etika batuk, yaitu dengan menutup hidung dan mulut dengan lengan yang dilipat. Cara ini menjadi cara yang efektif untuk mencegah penyebaran penyakit melalui droplet atau percikan yang keluar dari hidung atau mulut saat batuk dan bersin. Al-Munawarah, TV Tabalong melaporkan. Batuk yang benar itu seperti ini. Kalau kalian batuk, selalu tutup mulut kalian dan hidung kalian saat batuk atau bersin seperti ini. Nah, itu yang cara betul. Biasakan tutup. Kalau kalian tidak punya tisu, biasakan tutup dengan baju. Kalau kalian baju kalian sampai pergelangan tangan kalian full bajunya misalkan gitu, tutup dengan cara seperti ini. Tapi baju yang dengan panjang, bro ya. Tutup seperti ini. Batukin betul seperti itu.
Jangan sampai kalian batuk atau bersin dengan menggunakan tangan sendiri. Seperti ini, berarti tips satu. Contoh yang salah. Karena kumannya masih lengket di tangan kalian. Dan kalian bisa makan sendiri juga. Lewat makanan yang kalian pegang, oke? So, informasi yang saya bagikan hari ini, saya rasa ini sangat sederhana, tapi sangat bermanfaat. Saya harap kalian bisa men-share video ini supaya mengedukasi, memberikan pendidikan atau pengetahuan ke rekan-rekan kalian, keluarga kalian, maupun kalian sendiri, kerabat kalian, untuk mengetahui informasi ini supaya dia betul-betul menerapkan cuci tangan yang betul, memakai masker yang betul, dan menjaga stamina mereka dengan yang betul. Oke? Papa Arsa pamit. Salam smart, pikir-pikir.